muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Yang ini baik-baik dengar. Dan janganlah kamu kata bagi barang yang sifat oleh lidah kamu akan dusta, itu ini halal dan ini haram. Itu dia Tuhan pesan. Jangan suka hati pi kata ni benda ni halal haram, halal haram. Jangan suka hati kata. Kalau kita tak tahu, kita jangan duk jatuh hukum haram. Dan masyarakat kita ni berapa banyak macam ni. Allahu akbar tuan-tuan. Zaman WhatsApp ni, dia masuk main ni bergenok. Ha tu dia pada muka. Dia masuk main ni dalam WhatsApp ni, ya Allah, hak nu haram, hak ni haram, hang jangan pi tang tu, hang jangan makan benda ni, ni dua abang ni. Dia lebih daripada Tuhan duk mengharamkan benda-benda ni. Sedangkan haram halal ni Allah yang tentukan. Di Malaysia ni kita sudah ada satu body, sudah ada satu jabatan. Jabatan Hal Ehwal Islam ni, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni, mereka ada satu bahagian di dalam jabatan ini, bahagian halal dan haram. Mereka dibayar gaji untuk picek tempat-tempat yang minta sijil halal. Apabila mereka pergi audit, mereka picek dengan ketat dan mereka sahkan tempat tu halal, bismillah makan. No, dia yang tak pergi audit, tak picek ni, duk jatuh hukum haram. Ni yang kata orang kita ni. Selalu lagu tu. Hai, jangan makan. Secret recipe itu haram. Secret recipe itu dia. Sijil halal. Besar tak, besar muka. Sijil halal dia. Dua dah di cermin tu. Ayah senang ke dia nak dapat sijil halal tu? Dia pergi check habis tu. Sampai segala cold storage dia. Sampai dia punya central kitchen dia. Sampai semua ingredient. Setiap satu ingredient yang dia... Saya bukan ejen secret recipe. Kan? Tapi nak hapak kata, apabila dia dah toke, dia dengar dapat cake free lepas ni. Kan? Tapi mereka ni telah melalui satu proses audit yang ketat dan susah. Benda ni tak wajib tuan-tuan. Sijil halal di Malaysia, negaraku yang tercinta ini, tak wajibkan sijil halal. Tak wajib. Siapa nak cari penyakit, pergi ambil. Lepas tu aja. Pi ambil ni tuan-tuan, maksudnya pi cari penyakit. Kalau kita tak ambil, tak ada siapa mai check kita. Kita menjagalah. Tapi pi ambil itu, kita tahan tengkuk kita bagi orang mai check. Depa nak bagi halal ni, depa bukan mai check pada waktu yang depa bagi tahu kat kita. Lepas pada dia check, lepas pada dia bagi sijil, dia mai spot check, dia boleh mai pukul 2 pagi. Tidak ada hengki-pengki dalam soal sijil halal yakin ni. Tidak ada hengki-pengki. Ada logo tu, tengok expiry dia, dia masih lagi hidup, bismillah makan. Sudah. No, kita nak ambil kuasa tu. Kita nak mengharamkan benda yang sudah disahkan halal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni habang lah macam mana pun, malam ni masuk lagi satu mesej. Abang hal ni haram juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai macam tu sekali kan. Depa bagi satu link untuk cek directory halal Jakim. Kalau kita pergi satu tempat, kita nak makan ni hotel apa nama? ABC, Hotel ABC misalnya. Kita nak makan di hotel ni, kita duk syak halal ke tak ni makanan dia ni. Masuk handphone kita adalah komputer bergerak. Kita boleh masuk directory halal. Masuk. Setengah orang dah download apps dia. Masuk tu type nama hotel tu, tengok okey halal, dia punya tarikh expiry bila, oh masih lagi ada, masuk bismillah makan. Kemudahan orang bagi, tak mau pakai yang tu, pergi duduk dengar ni hearsay yang duduk sembang ke tepi jalan, yang duduk sembang lepas maghrib, tak ada kuliah maghrib ni, hak ni yang kita nak pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah-sudahlah perangai orang Melayu ni tinggal buang, kita ambil perangai orang Islam.